Hello, hello, saudara-saudara kakak semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta. Perdua kereta. Yang ini kereta 2006 1000cc. Tapi dia satu kad 1.3 auto turbo. Ini engine so far saya tak tahu apa engine lah. Kalau tahu ni orang boleh pakai saya tahulah. Sekarang kita jump pergi tengok ini kereta dulu. Let's go. Okay, so sekarang saya bagi customer tahu ini kereta India Taran dengan luar luru macam mana. Okay, let's go. So ini kereta saya baru masuk 2 hari saja. Saya belum buat apa lagi lah. Tapi push button semua selalu lurus. Okay, kereta tak terlanggar, masalah apa pun tak ada. Okay, cuba sekarang kita tengok luar tengok macam mana dulu. Nampak tak belakang dia pun satu kad banyak accessory dia. Okay, nampak lah. Tengok. Tak so far tak cantik lah. Ini saya kasih tahu lah. Dengan ini barang pun soal rosak lah. Ini yang nak kasih tahu. Okay. Tak pun banyak sikit-sikit lah. Tengok cara-cara banyak ada rosak-rosak sikit lah. Ini lampu dia so far okay. Cermin so far pun soal pizza lah. Nak kasih tahu. Nampak sini, sini. Atas meja so far pun tak cantik banyak lagi lah. Dengan spoiler semua pun soal tak cantik lagi. Okay, dengan ini pun saya rosak lah. Nak pakai setau dulu. Okay, so nak dia pakai lim, dia saya tukar lah. Dia pakai 165, 55, 4% jean. Tayar bunga so far lebih kurang 10% saja. So belakang ni tayar pun lebih kurang lah 5%, 10% saja. Okay, so sekarang kita tengok interior Taran. Okay, nampak lah interior Taran dia semua set. Satu set kursi semua saya tukar lah. Itu tukar dia orang cakap tahasu me tu kusen dia lah. Sebab ini abang modern saya tak tahulah. Ini saya kasih tahulah. Okay, nampak. Tapi set macam ni tukar sofa okey lah. Cantik lah semua sekali. Okay. Tapi original me lah dia papan. Sini ada satu speaker. Tapi nampak gam semua ori juga. Okay, so sekarang saya ambil kunci. Kunci macam ni. Game ni tukar ni tu pun saya tukar macam ni. Okey. Mau masuk baru boleh start. Okey. Macam ni. Okey. Meter sama sekali pun saya tukar tanpa lah. Ada ini turbo me adjust me tu tengok me lah. Okey. Ini control system banyak suara rosak. Saya pun nak kasih tahu. Tengok dekat sini ya. Semua suara rosak lah. Ini adalah semua gambar ni lah. Okay. Ikon saja. Leleo pakai Pioneer. So original. Gear pun sama lah, 4 gear juga. Ini lock eye. Tengok sekali ya, tepi-tepi semua sekali. Ini rotate dia. Tapi rotate memang tak terlagi lah. Nak kasih tahu juga. Okay, so kita tengok. Okay, kita tengok power window boleh pakai tak. Power window boleh pakai, ada function. Okay, ada function. Belakang saya tengok ah. Oh, belakang tak ada ni. Belakang kosong, pakai menu saja. Ini cuba bagi tahu je, ada dua tapi tak ada ni. Kosong ni ya, nak kasih tahu. Okay, so dalam macam inilah. Nanti baru kita test tengok power macam mana. Sekarang kita tengok condition dulu. Lagi satu, tengok ini. Samila, wah, Samila ada simpan ni. Suruh buka, okay. Tepi sini ada satu filter, sini pun ada satu filter juga. Ini steering pun satu kat tahasu, tapi ada airbag, tak tahu function tu ke tak ada function, saya rasa tak ada function lah. Ini tak kasih tahu. Okey. Okey, jom kita tengok yang belakang. Nampaklah belakang ah, satu set sama sekali. Sudah tukar ah. Ini sudah set pusat komen ini. Itu semua mabuang. Saya kasih perutung sambal dulu ah. Okey, tengok kabel bawah pun sama lah. Semua center lah. Atas mumpung pun so okey. Original. Sampai tepi semua sekali. Okey, pintu papan pun so okey. Tepi nampak? Sama juga. Gam ori juga. Okey, so sekarang kita tengok belakang. Pakai tahu dulu belakang dia macam ni. Lampu dia tepi so tanpa ini belum. Bawa sini sama sekali. Tengok. Ini kejut tak apa-apa ini. Okey. Ini rasa demi modern lah. YLV lah. Limited lah. Okey. Taran song nampak lah. Tepi-tepi semua
sama ori. Tengok ah, sama sekali. Tepi-tepi semua original juga. Okey. Okey, spare tire bawa, tengok gun semua ori juga. Okey, tak ada masalah apa lah, semua clear. Atas bom-bom dia. So okey. Gun sama juga ori. Kita tengok sebentar bawa. So kita tengok nombor 3 pintu. Ini pun suruh tekap belum lah. Okay, tapi semua sekali. Suruh pusakong lah ini kita. Nah, tempat gam tepi semua sekali. Memang semua standard lah. Okay, pintu sini sama juga. Pintu seat sini, okay, ada corner, ada function. Okay, tepi semua sekali. Nampak lah sampai tepi sama sekali. Ini kereta pun janji eh, bukan banji main kereta ha, 100% semua original. Okey, so so tengok habis. Kita cuba tengok enjin macam mana. Ini kereta enjin aku pun tak tahu dia pakai apa enjin dia. Okey. Enjin dia pakai 1300cc. Okey, kita dulu tengok. Okey. Oh, nampak. Nanti I cari engine dia berapa cc, saya bagi tahu. Itu ada turbo ni ha. Ha. Okey, tengok tepi dulu. Ini kereta sudah entos ah. Tepi kereta sudah lepas ni. Okey, tak ada masalah ni. Boleh tukar nama ni semua. Original mana? Gun semua ori. Ha, engine nampak lah engine dia. Pukul dekat sini lah. Atau orang tahu lah ini engine apa, motor dia. Bagi saya tahu ha, ini memang tak tahu. Okey. Tengok besok tukar macam ni. Cuba pun saya tukar sekali. Semua sekali dia mepah. Okey, kita tengok lah. Tengok habis. Kita pergi test. Okey. Wah, saya rasa saya mau test lah tengok condition. Ini 1.3 ni motor macam mana. Okey, saya tak rasa ini turbo mi kereta lah. Kita try. Radio tutup dulu. Okey. Kita pergi cuba try ah. Ha? Tengok pick up power macam mana. Okey. So far sini wah. Start dekat minyak ah. Ha? Sudah ada rasa sikit tau ni mi power. Kita pergi air ni tempat sana test macam mana. Okey, tekan minyak. Oh, very very nice. Oh, very very nice ni kita. Betul-betul very nice ni kita. Wah, turbo ni. Okey, kita try itu lesak dulu. Sama lah, mau jaga lah, cuma jaga kita lah. Bukan suka-suka main macam ni lah. Try lightsack. Okay, so lightsack okay. Exhaust dia pun suatu tukar lah. Exhaust pun suatu tukar lah, sama sekali suatu tukar lah. Okay, tak ada kereta, tengok lagi sekali, tak ada. Kita tepan sikit, sini tak ada kereta, kita pusing. Okay, kita try lightsack. Okay. Okay, so lightsack okay. Okay, so lights up tak ada masalah apa, clear. Okay. Okay. Oh, dia main turbo main bunyi. Sedap oh. Memang sedap oh ini. Aircon okay ha, aircon sejuk. Sekarang tak boleh cepat lah. Kereta banyak. Kita memang banyak, kita mau jaga. Wah, dia main pick up lah dia. Ini power lah, betul lah. Start lah, tekan minyak saja. Kalau ini kereta manual lagi bagus lah. Sebab ini auto.
atas sini. Tak ada, kita try. Tengok minyak. Very very nice. Very very short lah ini kereta. Tengok. Very short lah ini kereta. Atau minat lah ini kereta. Kereta turbo 1.3cc. Okay, saya pergi luar. Test dekat luar. Jalan jauh sikit tengok macam mana. Tapi bautnya ada gegar sikit lah. Tengok ada gegar sikit lah. Kita try lah. Kita try. Atau orang minat lah gelisah tubuh. Ini saya pun first try ambil macam ni kereta. Kita bunyi sangat sedap tau. Ya, macam ni berbunyi. Saya tak tahu macam mana cekat lah kereta macam ni pakai. Very very nice. So scaling ada gegak sikit lah. Kalau masuk in, dia so far okey lagi. Tapi okey, dia bila sudah berjalan. Kita cakap okey, tak kira. Tapi ingat cukup lah. Ini kereta betul-betul pakai ya. Boleh macam tak boleh tahan oh. Mesti mau kasih lap dia oh. Tak boleh oh. Saya tak boleh pakai macam ni kereta. Saya punya hati tak boleh tahan oh. Ini betul tak boleh tahan oh. Okeylah sekarang pelan-pelan balik lah. Sudah rasa ni punya power macam mana. Sudah syok lah ini kereta. Okey, kita balik ambil opi dulu. Okey, kita suruh sampai ambil kereta sini. Saya parking balik dulu. Kejarlah, kita reverse, kita parking balik dulu. Nanti kita cerita harga. Saya parking balik dulu. Okey. Masuk balik. Okey. Ngangam, tepi, and brake. Okey. So, kakak semua, yang ini kereta 1000cc, auto dia 2006. Dia so convert 1.3. Engine, saya tak tahu lah, tahasu main engine apa, nanti tolong carilah. Tengok apa nama dia, saya tulis dekat sini bawah. Okay, atau ada customer tahu main, bagi saya tahu lah ini kereta engine dia apa. 1.3cc, turbo dia. Tadi saya so test ride lah. Memang jun lah ini kereta. Engine memang sedap ini kereta. Gearbox semua okey lah, tak ada masalah. I try, I slow, semua okey. Dia tak ada macam ada lag ke apa, tak ada macam ni. Semua okey.
kalau you betul minat, you boleh datang sini, you boleh test ride ni kita condition macam mana. Ah, baru tengok you okay ke tak okay. Ah, yang ini kalau minat, you boleh datang jumpa I. Alamat telefon sebelah kat sini. Ah, atas sini. Ah, yang ini harga boleh tak? RM16,800 I bagi you. Siap tukar nama sama bus Falcom. Ah, so far I rasa ini engine bus berapa uang lah. Ah, kalau you betul nak, you datang sini tengok ini kita. RM16,800 siap tukar nama sama bus Falcom. Okay, kalau minat datang jumpa I. Okay, Andy nama I. See you later. Bye.